Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-'azhimul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kunniya bi Abil Qasim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus kepada diri saya sendiri, supaya kita tidak bosan-bosannya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam setiap khutbah Jumat seringkali para khatib mengutip Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-102, di mana ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan kamu beragama Islam. Akan melalui momentum salat Jumat yang mulia ini, ayo kita istiqomah bersama-sama menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keistiqomahan kita bisa mengantarkan diri kita menuju wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita alhamdulillah telah memasuki tanggal 15 bulan Syaban. Artinya ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita dan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Rajab dan bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah, disampaikan usia kita di bulan Ramadan yang kurang 15 hari lagi. Karena salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah yang senantiasa nikmatnya ditambah oleh Allah, salah satu faktornya adalah karena rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita rajin bersyukur, maka Allah yang Maha Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki kepada kita, akan memberikan rezeki dan kehidupan yang banyak serta barokah, sehingga kehidupan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini sesuai dengan janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka melalui ayat ini jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat, syukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan mensyukuri nikmat Allah dengan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Selain itu, salah satu wujud syukur hamba-hambanya Allah adalah senantiasa gembira, senang untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat rahman dan rahimnya Allah. Maka mumpung ini masih bulan Syaban, ayo kita rajin-rajin memohon keberkahan kepada Allah sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini sering dikumandangkan di masjid dan musala orang tua maupun anak-anak kecil, yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Kita memohon
dan manfaat dari bulan Ramadan ini. Menurut pendapat salah seorang ulama dikatakan kalau diibaratkan sebuah tanaman, Rajab itu adalah waktunya menanam. Sya'ban itu adalah waktunya menyimak dan memupuk tanaman, dan Ramadan adalah waktunya memanen apa yang kita tanam. Maka tentunya sebagai seorang petani yang baik, yang ingin hasil panenannya baik, ingin maksimal dengan hasil panennya, maka di bulan Sya'ban ini, di bulan di mana kita menyimak dan memupuk, kita harus persiapkan diri kita sebaik mungkin sehingga hasil tanaman kita menjadi baik dan kita mendapatkan panen yang memuaskan. Maka oleh karena itu ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan fisik kita sekuat tenaga, karena di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita tidak makan mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, sehingga kalau kondisi fisik kita tidak sehat, tentu kita tidak bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Kita tidak bisa merasakan dengan sempurna nikmatnya bulan puasa. Nabi terangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakuna la yuftir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa. Wa yuftiru hatta nakula la yasum, dan beliau kadang-kadang biasa tidak berpuasa sehingga kami menganggap atau berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahrin illa Ramadan. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada waktu bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu akthara siyama minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa kecuali puasa di bulan Sya'ban. Artinya ketika menjelang bulan Ramadan, Rasulullah berpuasa sunnah paling banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain, terbanyak adalah bulan Sya'ban, salah satunya adalah dalam rangka mempersiapkan fisik untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka mumpung ini masih tanggal 15 Sya'ban, ayo kita latihan berpuasa, minimal puasa Senin dan Kamis, kalau kuat puasa Daud, kalau tidak kuat minimal Senin dan Kamis, dengan harapan tubuh kita adaptasi untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga waktu Ramadan kita bisa sambut dengan fisik yang kuat, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah persiapan fisik dilakukan, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan mental harus kita siapkan mulai dari saat ini. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, mulai dari saat ini kita rindukan Ramadan, kita gembira bersyukur kepada Allah karena umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Kenapa kita harus gembira? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan rahmat, ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan bulan Ramadannya, hanya rasa senang menyambut bulan Ramadan saja pahalanya diselamatkan dari siksa api neraka. Ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Man famiha bidukul Ramadan karramallahu jasadahu 'ala an-nar." Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Coba kita bayangkan, hanya gembira saja menyambut bulan Ramadan, belum masuk bulan puasanya, Allah sudah mengharamkan jasad kita untuk masuk dalam neraka. Maka alangkah ruginya kalau ada orang sudah dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, kemudian dia menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan mengisi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan ibadah,
siang kali ini saya ingin meriwayatkan tentang keutamaan bulan Ramadan yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu 'azza wa jalla 'alaikum shiyamah. Allah telah mewajibkan puasa padamu di bulan itu. Tuftahu fihi abwaabus samaa', Allah buka seluruh pintu-pintu langit. Wa tadkhulu fihi abwaabul ja'im, dan Allah tutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa tadkhulu fihi maraadus syayatin, dan seluruh syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, pada bulan itu terdapat satu malam yang mana malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hadiah orang yang gembira menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan secara zahir maupun batin, baik fisik maupun mentalnya disiapkan, dijalani Ramadan dengan sungguh-sungguh, begitu nanti masuk bulan Ramadan, dia akan mendapatkan satu kemuliaan, dia akan mendapatkan satu hadiah, yaitu menjumpai malam khairum min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini, Allah kuatkan iman dan Islamnya, dikuatkan badannya, disehatkan badannya, digembirakan hatinya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di Ramadan-Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat ta'ibin. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al muttaqun. Fa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala
yadhkurkum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la tadhkurullaha akbar aqimish shalah.